Pasar Jumat, tepatnya di Jalan Lekati. Apakah masyarakat di sini tahu bahwa kata lupa tersebut masuk ke dalam kawasan kita? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita telusuri. Ini diambil dari sebelumnya ini kan di depan itu kan bioskop Cupa Cupa Kencana. Jadi karena orang udah tahu tempat pasar itu dia pasar Cupa gitu. Oh gitu. Iya benar sekali Pak. Ternyata bahasa kata Cupa itu termasuk dalam kategori bahasa kata yang artinya adalah kemenyan. Hai, sekarang kita sudah berada di objek kedua di Jalan Kulim. Nah, sekarang kita sudah berada di kediaman Bapak Erhans, orang tua dari Rajendra. Nah, sekarang kita akan cari tahu apakah Bapak Erhans tahu kalau Rajendra berasal dari bahasa Sanskerta. Yuk kita telusuri. Umur Rajendra 2 tahun 7 bulan. Artinya bagi saya itu lelaki yang sangat tampan. Oh. Enggak. Dari sebuah artikel di Google. Jadi nama Rajendra merupakan bagian dari bahasa Sanskerta yang artinya pemuda yang tampan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekarang kita berada di objek yang ketiga, yaitu Toko Cendana yang beralamat di Jalan Ahmad Yani. Sekarang Toko Cendana merupakan bagian dari bahasa Sanskerta. Untuk lebih tahunya, mari kita tanyakan langsung ke pemilik toko. Cendana ini berdiri lebih kurang 8 atau 10 tahun. Ada secara kiasannya. Di samping cendana itu kan ada nama kayu. Iya. Itu nama semacam kayu, itu namanya cendana. Kan baunya wangi. Iya. Nah, waktu secara khusus saya nggak tahu bahwa cendana ini memang masuk bahasa Sanskerta. Oke sih, ya yang Hindu nggak tahu ya. Hindu itu sudah. Hindu ya, asal Sanskerta. Jadi kerajaan Hindu. Yang keempat, itu namanya Ganesha Operation Jalan Ahmad Yani. Sekarang kita sudah bersama Bapak Sadar Cinanda, pelaku bimbingan di Desa Operation. Nah, jelas ya Ganesha itu dari nama Dewa ya, Dewa lambang logonya itu kan gajah. Orang tahu pula ya, pernah dengar ya, tapi tidak begitu tahu. Setahu saya sih, sepertinya tidak ya. Kalau di Pekanbaru, saya dari tahun 2016. Sekarang kita berada di objek kelima, yaitu di Ramayana Jalan Raya Subatas di Pekanbaru. Di samping kita sudah ada Ibu Iris, supervisor dari Ramayana. Ramayana itu sebuah nama perusahaan di bidang retail ya. Tidak.